Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Tony Popcorn. Ya, langsung saja saya mau bicara tentang sumpit. Karena banyak sekali di video-video kami yang komen tentang bagaimana membuat sumpit yang pakai bambu. Yaitu sumpit yang sangat sederhana. Kita bukan beli ya, karena sumpit ini sangat berpengaruh untuk omsetnya. Karena saya sendiri ketika saya jualan pakai sumpit dan tidak pakai sumpit itu sangat jauh ya hasilnya, omsetnya. Jadi ini adalah sumpit kita yang beli, ada ya, kita yang beli. Ini biasanya untuk yang porsi 10.000 atau 15.000 atau 5.000, tapi karena ini yang 1.000 kita yang bikin sendiri nih. Kita bikin sendiri untuk yang porsi yang 1.000. Jadi kita mau bicara tentang sumpit yang bikin sendiri ya. Karena perbandingannya, kalau misalkan kalau kita beli ini satu bungkus 4.000, kemudian kalau kita ya isinya itu 40 pcs, kemudian kalau kita sehari untuk jualan habis 300 bungkus, berarti kita kita habis sumpit ini 7 bungkus. Nah, 7 bungkus berarti kali 4.000, kurang lebih 28.000. 28.000 per hari. Kalau kali 1 bulan ya kurang lebih 840. 840 ya. Nah, ini 840. Tapi kalau kita bikin sendiri cukup kita membeli bambu. Bambu dengan seharga 15.000 atau 10.000, itu dalam satu bulan paling enggak habis dua bambu yang panjang itu loh, bukan ini kalau ini sudah dipotong, yaitu perbandingannya. Kalau jatuh sekali lagi, kalau kita beli dalam satu bulan kita bisa habis 7 bungkus, atau kalau sehari 7 bungkus ini sehari kalau kita habis 300 ya, satu bulan berarti 840 kurang lebih. Kalau tapi kalau kita bikin sendiri paling enggak kita habis 15.000 atau 20.000 untuk membeli bambu. Jadi kita bikin sendiri, caranya gampang sekali. Pertama kita bambu ya, ini bambu sudah dipotong kurang lebih ya 20 cm, kemudian kita siapkan ini ada tatakannya kayu, kemudian kita siapkan peso atau golok. Nah, ini ada golok. Jadi pertama-tama kita belah, kemudian nah gampang sekali. Ini yang sederhana untuk menghemat, semakin banyak untung kalau kita mau bikin sendiri. Ya. Ini adalah salah satu contohnya ya. Misalkan kita udah taruh sini yang sudah, kemudian kita bikin lagi. Nah, caranya sekali ya, ini pakai bambu. Jadi kita membuat sumpit ini ketika ada waktu luang setelah kita jualan di rumah, nggak ada waktu kosong. Nah, kita tuh bikin sumpit. Nah, jadi gampang sekali. Nah, ini saya pun ada sumpit saya yang bikin buat jualan saya besok. Nah, ini cara bikin sumpitnya gampang sekali. Kemudian kita kan jadi kita tujuannya dibelah ini adalah kita juga pakai ganjel. Nah, ini ganjel pun dari bambu. Nah, ini kemudian untuk menjepit popongnya. Nah, kayak gini. Jadi modelnya kayak gini, kayak jepitan ya. Jadi sumpitnya berbentuk jepitan. Jadi untuk membuat untuk ganjelnya pun ada caranya. Ini udah ada gunting, karena
Kita kalau pakai gunting ini, kita tangan kita akan sakit. Tapi kalau ini gunting, kemudian kita paku ke kayu, kemudian ini kita kasih pipa. Nah, caranya begini. Jadi langsung tiga bisa. Kita potong saja. Itu buat bikin ganjilnya. Oke, gampang sekali. Ya ini langsung kita tadi langsung kita ya caranya begini. Ini yang sudah. Ya, nah, ini bentuknya jepitan. Ya, karena ya ini lebih hemat ya. Yaitu tadi setelah dihitung satu bulan bisa beda 800.000. Kalau kita beli bisa habis 800.000, tapi kalau kita bikin sendiri kurang lebih 20.000. Perbandingannya jauh sekali. Ya, itu cara membuat sumpit ya. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk yang usaha popron, juga usaha yang lain. Dari saya Tony Popron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.